Wah, ada apa ini, Yusrus Ahmad? Ya nih, lagi bingung kenapa ya bisnisku nge-stuck terus. Oh gitu ya, lu mending ngomong begini. Tuh, datuk kirim. Selamat datang di video kami tentang pengembangan strategi pemasaran. Di pasar yang sangat kompetitif ini, memiliki strategi pemasaran yang kuat sangatlah penting bagi keberhasilan bisnis. Dalam video ini, kami akan membahas langkah-langkah yang terlibat dalam mengembangkan strategi pemasaran yang aktif. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih strategi pemasaran itu? Jadi, strategi pemasaran merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk memasarkan produk atau jasa dengan memakai pola perencanaan dan metode guna mencapai target pelanggan dan penjualan. Sebelum masuk ke langkah-langkah, seberapa penting sih mengembangkan strategi pemasaran dalam keberhasilan suatu bisnis? Ada tiga alasan mengapa strategi pemasaran sangat penting, yaitu mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran yang baik membantu perusahaan mencapai tujuan pemasarannya. Dengan merencanakan dan melaksanakan serangkaian tindakan yang terarah, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar. Yang kedua, menghadapi persaingan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengembangan strategi pemasaran yang efektif memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan pelanggan. Strategi pemasaran yang baik berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan memahami preferensi pelanggan, perusahaan dapat menyusun produk dan layanan yang tepat, menyampaikan pesanan pemasaran yang relevan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Dari tiga alasan tadi, kita ambil alasan mencapai tujuan pemasaran untuk dijadikan studi kasus. Dalam beberapa bulan yang lalu, kita dihebohkan dengan Mixui yang ada di mana-mana. Dalam mencapai tujuan pemasarannya, Mixui memakai strategi franchise untuk meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan mencapai tujuan pemasaran yang lainnya. Nah, sudah paham kan seberapa penting mengembangkan strategi pemasaran dalam suatu bisnis? Ada tiga langkah dalam mengembangkan strategi pemasaran, yaitu rantai nilai, kompetensi inti, orientasi perencanaan holistik, dan nilai pelanggan. Rantai nilai merupakan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Fungsi rantai nilai. Fungsi utama dari penerapan rantai nilai yakni untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi suatu perusahaan. Selain itu, value chain juga berfungsi bagi produk untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kemampuan atau keunggulan yang membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya. Oleh karena itu, kompetensi inti adalah unik bagi suatu perusahaan dan menghadirkan keunggulan kompetitif. Orientasi pemasaran holistik merupakan pendekatan pemasaran yang mempertimbangkan seluruh pengalaman pelanggan dengan produk atau layanan, mulai dari kontak awal hingga dukungan pasca penjualan. Pendekatan ini berupaya menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi mereka, dan dengan memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi memenuhi harapan mereka. Nilai pelanggan. Salah satu prinsip kunci dari orientasi pemasaran holistik adalah penciptaan nilai pelanggan. Nilai pelanggan mengacu pada manfaat yang diterima pelanggan dari produk atau layanan relatif terhadap biaya untuk memperoleh produk atau layanan tersebut. Dengan menciptakan nilai pelanggan, organisasi dapat membedakan dirinya dari pesaing mereka, membangun loyalitas pelanggan.
Nah, jadi seperti itu cara mengembangkan strategi pemasaran dalam sebuah bisnis. Mudah bukan? Oh, jadi gitu. Pantas di situ mustahil terus. Ya, gimana udah jelasin? Udah kasih ya. Terus yang ini. Gimana kalau kita makan siang? Yuk, aku bawa sama juga kok. Jabat lauk. Wah, mantap burger ya. Burger bawa besar ini. Nah, pas tuh. Makan penutup. Yuk, makan. Terus.